Sebelumnya gue udah pasangin ini si AIO dan RGB light dan si power supply. Karena sebelumnya gue emang udah pakai ini dan gue nggak upgrade itu karena gue rasa udah cukup lah bagi gue. Dan karena itu juga gampang, jadi gak gue pasang ulang. Sebelum kalian komen, lu habisin duit orang tua terus, bang. Sebenarnya, gua itu bukan ganti komponen terus, tapi gua ngapisi ini bertahap. Bertahap sama ganti terus itu beda. Oke? Karena ya, ini pakai gua dua sendiri, makanya bertahap. Harus tabung dulu, baru bisa dapat.